Oke, masih bersama Cina TV dari Pasar Sapi Wirosari Grobogan di tanggal 17 Agustus 2020 di hari Senin Kliwon ini, teman-teman. Update harga sapi bakalan hari ini. Seperti apa harganya? Jangan kemana-mana, tetap bersama Cina TV. Dari Pak De. Nah, ini. Ini ada yang superan, ini ada limusin. Nah, ya bukan namanya songolas gitu, bawa ketahuan benda sih karo pengisi sakit. Nah, ini ada proses transaksi. Proses transaksi. Oke, kita lanjut ke sapi bakalannya. Update harga terbaru hari ini. Nah, ini ada limusin. Harga berapa, Bos? 21. Wah, ini harga 21, teman-teman. Seperti ini sapinya. Kenan Reko. Katanya 21. Oh, ini Reko berapa sih, Bas? 21.500. Seperti ini sapinya. Oh. Sapi-sapi bakalan dari Pasar Wirosari, update harga terbaru di tanggal 17 Agustus 2020. Ini ada yang superan ini tapi sayang tidak ada orangnya. Oh, ini ada limusin, ini pantatnya. Ini lebih ramah sih, Mas. 22.500, super ini. Jos. 22.500. Ini. Nah, ini tuh, Ton. 22.500. Tapi sayang enggak begitu kelihatan. Kaki-kakinya seperti ini. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Ini ada pekon. Rugi pinten, Pak De? Rugi pinten? 18.5. 18.5. 18.500 ada pekon. Setengah. Setengah murah kuwi ta. 18.500. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Masih bersama Cina TV dari Pasar Sapi Wirosari ya. Di tanggal 17 Agustus 2020. Adalah deretan sapi-sapi bakalan. Harga pirana nih, Pak Bos? 16.5 ya? 16.5. Ada limusin. Nah,
lanjut ke sapi berikutnya. Ya. Sebelah timur sana, teman-teman. Ada PO. Sapi-sapi bakalan. Rego piranan Pak Bos ini Pak Bos? 19 juta lebih pekon. Ya. Nah. Terus sapi ini? 7 lebih. 17 lebih. Terus yang ini Bos? 6 lebih. 16 lebih. 8 lebih. 18 lebih ya. Oh, ini. Harga 6 sampai 19 ya Bos ya. Ada 16 juta sampai 19 juta. Ini ada sapi pekon. Ini sangat rapet sekali sapinya. Pengambilan gambar kurang detail teman-teman, soalnya sangat rapat sekali sebelah sini sapi-sapinya. Sudah situasi dan kondisi dari pasar sapi Wirosari Purwodadi dan Grobogan teman-teman. Kira-kira berapa bos? Harga berapa, Mas? 14 juta. Orangnya sibuk. Ini ada limusin, teman-teman. Harga berapa, Pak De? Piro? Oh, udah dengar orangnya. Di, De, sampai mu, De? Baru setengah. Di. Baru lah setengah. Ora jancang ora jancang. Jancang kene lah, Bobo. Ada limusin tapi berapa deh? Untuk 6. Terus ini ada PO. Harga berapa Mas, Bro? Harga berapa Mas? 14 ya. PO nih. Ini usia ada 1 tahun ya? Iya, 1 tahunan ya. Harga 14 juta. 1 tahunan. Tuh ini sapinya. Sampingnya juga PU. Harga berapa Pak itu Pak? 15,5 ya. Oh ini 15,5 ini. Ini usia sekitar 1 tahunan. Orang lebih segitu. Kita coba ini. Seperti ini teman-teman. 15,5. Oh ini ada limusin 18.500. Oke teman-teman kita coba lihat ya sebelah sana. Kita cari angle yang lebih enak ini. Ada pekon. Nah, ini ada pekon. Aku berapa, Bos? 16. Berapa? 16. 16 iki. Oh, ini mintanya 16 juta. Pekon. Seperti ini. Jogro kan. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya.
Masih bersama Cina TV, update harga sapi Bengkala terbaru, terhangat, teristimewa dari pasar sapi Wirosari Grobogan di tanggal 17 Agustus 2020 di hari Senin Kliwon itu. Nah, ini ada bacon-bacon. Oh, ini ada bakalan-bakalan semuanya ini. Oh. Semua. Harga berapa, Bos? Garanti. Oh, ini enggak tahu nih. Ini ada limusin. Harga berapa, Bro? 17 juta. Kita sebelah sana ada bacon. Ini ada limusin lagi. Harga berapa, Bos? 16 juta. Harga 16 juta. Nah, seperti ini. Seperti ini serunya, teman-teman. Ini ada pekon. Wah. Berapa berapa, Bos? 18. 500. Ini mintanya 18.500 oh, pekon. Buka harga 19 juta. Pantat-pantatnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Masih di sapi-sapi Bengkala dari Pasar Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah. Ini ada bacon. Ini ada PO. Harga berapa, Bos? Ini 15,5. Ada PO 15,5. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Sapi pekon lagi. Wah, harga berapa, Pak De? 35. 23.500. Rp23.500
sapi pekon. Pantatnya seperti ini. Nah, situasi dan kondisi dari pasar sapi Wirosari di tanggal 17 Agustus 2020. Update harga sapi bakalan terbaru terhangat di hari Senin Kliwon ini. Pas di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, teman-teman, demikian review kami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para pecinta sapi dan peternak sapi dimanapun Anda berada. Jaga kualitas ternak Anda menjadi kualitas ternak yang unggul. Salam dari kami Cinta TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia. APPSI guyub rukun APPSI jaya selamanya.